Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania dari Sulawesi. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Dan berjumpa lagi di channel ini yang akan membawa teman-teman semuanya untuk menyusuri sensasi di jalan Pulau Sulawesi. Dan pada hari ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Makassar menuju kota Palopo. Dan tentunya kita sudah memilih armada yang akan menjadi andalan dan akan menemani kita pada perjalanan kali ini, yaitu dari PO Bintang Timur dengan bus sleepernya. Dan gak kebayang kan betapa nyamannya perjalanan kita nanti. Dan tentunya semoga teman-teman bisa mengikuti perjalanan ini dan terhibur sampai selesai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Trip Bus Sulawesi kali ini. Dan kali ini kita akan melakukan sebuah trip lagi menuju kota Palopo. Tentunya dengan menggunakan bus. Bus yang akan kita naiki sebentar malam, yaitu bis Bintang Timur. Nah, jadi bis Bintang Timur menjadi andalan kita untuk menuju kota Palopo. Nah, dan kita sudah sampai tadi dari berjuangnya melewati jalan di kota Makassar yang cukup panas. Dan kita sudah sampai di ruko yang dipenuhi oleh agen-agen bis. Jadi di sini tidak hanya bis Bintang Timur saja. Di sini ada agen Bintang Zahira, ada Remaja Jaya, Karisma, dan Metro Permai. Seperti itu. Dan sekarang kita akan menukarkan tiket yang sudah kita pesan melalui via WhatsApp. Oke? Okay? Nah, jadi kita sudah tukarkan tiket di agen perwakilan dan ini bentuk tiket dari PO Bintang Timur. Ya, sama seperti tiket pada umumnya di Sulawesi, bentuk tiketnya simple seperti selebaran kertas. Ada nama, ada nomor kursi, nomor booking, kode bus, kelas, dan total harga. Dan tentunya di bawahnya ada syarat dan ketentuan. Bagus sih, simple dan tidak rame. Oke, ini ada nama saya Ahmad Sarul, nomor kursi 3A, kelas Sleep Dream Coach, kode bus DP7437GA, total harga 300.000. Jadi untuk ke Palopo untuk kelas Dream Coach-nya itu harganya 300.000. Oke. Mantap. Nah, jadi di ruko ini tidak hanya satu POB saja Bintang Timur tadi, tetapi ada juga beberapa agen perwakilan bis yang ada di ruko ini. Seperti ada Metro Permai, di sana paling ujung itu ada Zava Trans, dan di sana itu ada Karisma, ada Remaja Jaya, Bintang Timur, terus yang paling ujung sana ada Bintang Zahira. Nah, di sini jangan bis-bis mereka kumpul di sini. Dari cuci di sini, ada perbaikan juga di sini seperti itu. Tapi ini sumpek sih, agak sempit. Takutnya nanti pas mau keluar pasti macet nanti. Cuma ini pasti rame sih. Keren. Itu sana lagi nyuci bis Metro Permai jurusan Toraja, sleeper kelasnya. Dan bisnya kita itu belum ada, sepertinya masih di garasi. Dan kita akan lihat bisnya kita sebentar malam nanti. Oke? Nah, jadi sekarang sudah jam 5.12, jadi videonya saya skip dulu sampai nanti dekat waktu jam pemberangkatan, oke? Okay? Jadi kita akan kembali lagi mungkin sekitaran jam-jam 7, kita sudah di agen untuk menunggu bisnya, oke? Okay? Sampai jumpa sebentar malam di sini.
Nah, jadi kita sudah ada di Agen Kembali. Ini sudah sekitaran jam 7 mau masuk sholat isya. Jadi kita nanti cari dulu musola atau masjid, kita sholat isya dulu. Dan ini sudah ada beberapa bis Bintang Timur yang sudah mau berangkat. Ini juga. Dan di sini belum saya lihat bus sleeper, tapi tadi ada di luar bus sleepernya, di jalan, di bangku jalan. Tidak tahu dia masuk atau masuk sini di halaman ini atau enggak, seperti itu. Kalau enggak masuk sini, berarti kita naik dari sana, di samping jalan, seperti itu. Oke, jadi sebentar lagi kita akan review bisnya, semoga bisa dapat waktu. Nah, jadi ini bis sleeper di Tengah Timur, tapi ini ke arah Mamuju. Yang di belakang sana itu ke arah Masamba. Ini belum ada yang ke arah Palopo. Tadi saya tanya, dibilang belum datang bisnya. Seperti itu. Di situasi di Ruko, di Bintang Timur, agennya, perwakilannya. Ini masih cukup ramai. Kita masih tunggu bis kita. Semoga bisa cepat datang supaya kita bisa review luar dan dalamnya. Nah, jadi ini bis Bintang Timur yang ke arah Palopo. Ini dia baru datang, teman-teman. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Sleeper bus. Ini livery-nya keren sih, pink ungu dan dominan hitam. Keren-keren. Nah, jadi bis ini yang akan mengantarkan kita dari Kota Makassar menuju Kota Palopo, teman-teman sekalian. Ini adalah bis Bintang Timur Dream Coach atau bus sleeper. Dan tentunya bis ini menggunakan sasis premium, yaitu sasis Mercedes-Benz O500 RS 1836, teman-teman. Yang didukung oleh body dari karoseri Adi Putro Jetbus 3 Plus SHD. Jadi dia ini tinggi, dan dia ini karena sasis premium, ini agak panjang. Saya tadi tanya sekitar 12,8 meter panjangnya ini. Dan makanya total di dalam bisnya itu sekitar 24 seat. Jadi dia agak lumayan banyak di dalamnya, seperti itu, teman-teman. Dan ini liverynya cantik banget, perpaduan pink dan hitam, asli ini keren. Bis ini sangat keren dan pasti nyaman. Dan ayo kita review bagian dalamnya. Jadi kita sudah di dalam bis Bintang Timur Dream Coach atau bis sleepernya. Dia modelannya, dia model kapsul dengan konfigurasi seat. Ada yang di bawah, ada yang di atas, seperti itu. Nah, khusus seat saya itu ada di nomor 3, di lantai 2. Jadi kalau mau naik ke atas ini, ada pijakan kakinya. Terus nanti tangan kita pegang begini. Seperti itu. Terus kita naik di sini. Ini total seat sampai ke belakang itu ada 24 seat atas bawah. Dan sini kasih bonus kursi. Ini enggak tahu kursi penumpang atau kursi supir, enggak tahu. Tapi ini tebal sih. Ini tebal sekali, anjir. Tebal sekali. Gila, tebal sekali. Dan ini di setiap interiornya sangat mewah sekali. Dan di setiap sudut, di setiap kapsul ini diberikan stela pengharum. Jadi di sini harum sekali dan nyaman, teman-teman. Jadi tidak perlu ragu bau-bau apek dan sebagainya. Dan di sini juga
Karpet ya? Karpet. Jadi nggak terlalu keras kita injak, sini empuk banget, serius. Nah, di sini pintu tengah. Di sini ada tempat penyimpanan sendal atau sepatu. Jadi kita kalau mau masuk itu nggak boleh pakai sepatu ataupun sendal. Kita harus lepas karena di sini pakai karpet. Takutnya kan mengotori kan? Nah, jadi kita tes dulu yang di bawah bagaimana sensasinya. Kita masuk dulu. Oke. Nah, saya sudah di seat berapa ini? 12B kayaknya. Oh, 10B. Kita di seat 10B yang di bawah. Nah, untuk fasilitasnya di sini ada mini TV. Ini bisa diputar kiri kanan, dikasih maju juga bisa. Dan kita undurkan. Ada bantal peluk. Jadi jangan khawatir kalau ingin peluk siapa, ada bantal sediakan. Ada bantal kepala teman-teman. Dan ini tebal dan empuk banget. Plus selimut super halus, super tebal dan pasti menghangatkan. Dan di sini ada apa ini? Lampu belajar kayaknya. Ada lampu belajar seperti itu teman-teman. Dan di sini kalau kita mau rebahin cukup tekan tombol ini. Dan tombol ini adalah tombol untuk menghidupkan mode kursi pijatnya. Jadi kursi semewa ini, seat semewa ini plus dikasih getar pijat. Jadi dia apa ya? Refleksi pijat gitu, getaran-getaran. Kalau kita nyalain, nah, jadi tandanya warna hijau berarti dia nyala. Seperti itu. Dan di sini juga ada dikasih port USB, ada 2 buah. Jadi jangan takut untuk kehabisan baterai di jalan. Sini juga ada tempat buat taruh botol. Dan di sini sangat privasi juga, ada di second guardian buat kita tutup kalau kita nggak mau lihat jalan. Di sini jendela dengan sini juga ada gordennya teman-teman. Ada sentolannya juga. Di sini ada jual lampu. Di sini juga ada port USB-nya juga teman-teman. 1, 2 tambah di sini ada 4. Ada 4 port USB-nya teman-teman. Lubang AC juga ada. Ada lampu. Enggak nyala ya? Oh ada, nyala. Seperti itu. Lampunya ini keren. Lampu tidur. Ini asli hotel. Hotel kapsul sih. Anjay, keren banget serius. Ini nyaman banget. Dan ini kalau untuk tinggi badan saya 160 cm. Masih pas mentok. Masih pas sih. Kalau untuk teman-teman yang 170 ke atas kayaknya agak mentok sih. Karena ini saya sudah agak apa? Kena di atas ini. Seperti itu. Jadi kalau kita mau tidur, privasi tinggal geser aja ini. Tinggal dibuka. Apa kencingan tinggal kita tutup. Kan? Dan edge ada satu lagi, kita disediakan ini. Jadi kita kalau mau tidur jangan takut untuk apa jatuh di lorong. Tapi nggak mungkin jatuh sih. Apa ini kursinya juga akan menahan kepala kita. Dia kayak muluk gitu dan mewah banget. Aduh, nggak bakalan capek sih. Thank you.
Jadi ini TV-nya udah mulai nyala teman-teman, dan ini setiap kursi atau setiap seat ada. Kayak sana juga tersedia, depan juga tersedia teman-teman. Nah, untuk mini TV-nya ini dia sistemnya Android teman-teman. Jadi teman-teman bisa koneksi ke handphone teman-teman. Teman-teman bisa dengar musik, nonton video atau buka aplikasi dan buka filenya teman-teman sekalian. Kalau untuk setting bisa atur sini. Nah, jadi di bagian belakang teman-teman bisa ada disediakan ada port USB, terus ada apa ini? HDMI, ada kartu SD juga teman-teman. Dan di sini ada, ini udah kelihatan kayaknya, ada tempat colokan headset seperti itu. Ada dua kayaknya sini. Jadi ini benar-benar sangat mewah teman-teman. Jadi ini ibaratnya nikmat Tuhan yang mana kayak yang kau dustai. Ini super duper nyaman. Hotel berjalan ala bintang timur. Dan ini juga pemandangannya juga luas banget dan terhalang batas jendela, pas dengan kepala untuk melihat keluar. Nah, jadi di sini kalau kas bus Sulawesi masuk ke terminal Daya, di sini penumpang pas masuk ke terminal itu wajib turun dan berjalan ke sana itu membayar peron sebanyak 2.000 kalau enggak salah. Dan itu wajib dilakukan oleh semua bis untuk menurunkan penumpangnya, dan terus kita bayar peron 2.000, terus kita jalan ke sana ke belakang dan kita naik bisnya di sana kembali, seperti itu. Itu memang sudah menjadi sistem di Terminal Daya. Nah, jadi ini tarif sewa di Terminal Daya ini kita bayar betul 2.000 dan kita akan naik bisnya di sana. Ini bagian-bagian sinilah. Seperti itu. Oke. Nah, ini bisnya dia datang lagi dan kita naik dari situ. Jadi penumpangnya disuruh jalan ke sana dan naik dari pemberangkatan. Kepada penumpang bus lintas timur tujuan Palopo.
Nah, jadi kita ngerekam dari belakang, dari kursi belakang. Ini cuma satu-satunya kursi penumpang ada di belakang. Entah ini kursinya driver, kursi penumpang atau sebagainya, tapi ini sangat empuk dan ini tebal sekali. Seperti biasa, bus ala Sulawesi harus premium. Dan itu sebentar nonton film. Ini supir keduanya. Siapa kita pinama, Pak? Dennis. Oh, Pak Dennis. Oke. Okay. Nah, jadi sekarang kita berada di daerah Maros dan sekarang kita lagi singgah untuk membeli oleh-oleh roti Maros. Dan hampir semua bus Sulawesi yang ada atau dari arah Makassar itu pasti kalau dari arah Makassar pasti singgah untuk memberikan kesempatan para penumpangnya untuk membeli oleh-oleh roti Maros seperti itu. Dan juga kayaknya setiap PO atau setiap perwakilan bus pasti memiliki tempatnya masing-masing untuk berhenti membeli oleh-oleh roti Maros. Seperti kemarin itu Manggala Trans itu di Zadil Bakery. Kalau Primadona itu di Fitri Bakery, kalau Bintang Timur itu dia di Sanap itu. Enak Bakery, Check and Bakery seperti itu. Dan jadi di sini di Bintang Timur semua yang
berhenti untuk memberikan kesempatan para penumpangnya membeli oleh-oleh roti maro seperti itu. Dan juga ini sekaligus istirahat makan malam sebenarnya. Karena tadi saya tanya sama drivernya atau supirnya, setelah ini tidak ada lagi pemberhentian makan bagi penumpang. Jadi setelah ini kita langsung terus gas sampai ke Kota Palopo seperti itu. Jadi ini dimanfaatkan buat penumpang untuk rehat, makan makanan berat ataupun ringan seperti itu. Nah, pokoknya dari ujung sana itu bis Bintang Timur semua. Dan ini bis kita. Dan memang satu kali keluar dari agen Makassar, ini banyak sih jumlah bis yang keluar dari Makassar, dari apa, untuk berbagai trayek. Wow, tadi saya tanya sama supirnya, satu kali keluar itu, satu kali ke berbagai trayek itu hampir 16 bis yang keluar. Keren. Halo, Po.
Jadi sekarang kita masih di daerah Kabupaten Baru di Kecamatan Masuletasi, tepatnya di Bojo, Pertamina Bojo, dan kita lagi isi solar. Dan setelah itu melanjutkan lagi perjalanan ke Palopo. Di sini kita tidak sendirian, di sana ada Neotrans. Terus tadi yang baru masuk itu ada Bintang Timur di belakangnya, Bintang Timur Super Top. Gitu. Nah, bukan di Utrek. Intinya ada, intinya di belakang trek inilah. Seperti itu. Dan juga di sini memberikan kesempatan untuk penumpang lainnya untuk kencing, peregangan badan dan sebagainya, seperti itu.
Sekali memang sempat booming kan ini kan, lapar sleeper langsung diborong. Iya, itu gue masuk aja di Pertamina, isi sobat nunggu juga di Pertamina menunggu pas yang ada yang ikut bawa. Kalau ke sebelah kiri ke Toraja di? Iya. Ini dari Palopo. Pasangannya. Oh, pasangannya.
depan ya. Belek so ai. Tapi tahu ikon re, Mas. Sampai sih. Oke teman-teman, jadi beginilah kalau situasi betul-betul lagi rebahan, ini mentok ya. Ini mentok, kursinya mentok, dan betul-betul kita rebahan nyaman. Ini kita pakai selimut karena ternyata cukup dingin. Dan kita memanfaatkan pentel peluk untuk dipeluk. Dan ini serius, ini nyaman banget teman-teman. Kalau mau kursinya ditegakin juga bisa, apalagi ini tadi saya coba apa pijat apa getaran pijatnya itu cukup nyaman dan cukup enak seperti itu. Nah, kita kembali duduk lagi seperti itu. Nah, jadi di posisi ini cukup nyaman, capek pun belum terasa sampai sekarang. Dan sekarang sudah jam 3, ini di daerah Kabupaten Wajo. Ya, kita sekitar 2 jaman lagi lah sampai di kota Palopo, 2 jam lebih seperti itu. Dan ini posisinya sudah mulai jalan bisnya.
jadi kita sudah sampai di kota Palopo dan ini beberapa penumpang ada yang sudah mau turun seperti itu. Dan kita rencananya kita akan turun di terminal. Apa? Bukan terminal sih, kita turun di langsung di perwakilan. Dan perwakilan dari Bintang Timur itu dekat terminal juga sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi kita sampai di perwakilan Bintang Timur. Ayo kita siap-siap turun dari bis. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah sampai di kota Palopo dan kita turun itu di perwakilan Bintang Timur. Dan di sini perwakilannya juga enggak jauh dari terminal. Terminal itu sebelah sana. Jalan ke sana seperti itu. Alhamdulillah perjalanan yang menyenangkan dan nyaman teman-teman semua. Kita sampai dengan selamat. Intinya bis ini super duper nyaman, aman dan tentunya mewah teman-teman, serius. Ini rekomend banget buat teman-teman yang dari Makassar ke Palopo ataupun ke sebagainya yang ada bus slipernya, yang ingin sendiri, sepi, nyaman dan sangat privasi, ini bis ini sangat rekomend buat teman-teman. Jadi intinya bus ini sangat cocok buat teman-teman semuanya, oke? Dan sampai ketemu di trip selanjutnya. Bye-bye. See you next time. Nah, jadi sekarang sudah mau pagi, sudah jam 5:30 lewat dan kita masih di depan agen Bintang Timur. Kita lagi nunggu jemputan. Dan terima kasih telah mengikuti perjalanan kali ini, Tribu Sulawesi kali ini. Dan mohon dukungannya untuk membangun channel ini, jangan lupa like, share, komen dan tentunya subscribe. Harap besar buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di perjalanan dan trip report Bus Sulawesi selanjutnya. Dadah.